Sudah lama nih ya guys, kita nggak melihat isi TikTok dari Sakura School. Kira-kira kayak apa ya? Video pertama, ini dari Valentino X Sandy. Let's go, rumahnya bagus banget, pink-pink. Apa nih? Oh, okay, bangun tidurku terus TikTok. Siapa yang kayak gini guys? Tidak lupa membuat TikTok. Ibu, nah ini baru bener ya, habis mandi ku tolong ibu, tolong apa? Membersihkan tempat tidurku, apa? Ngajarin cara bikin TikTok. Ternyata sama saja, sama-sama, yah, serba TikTok. Tapi ini persis banget kayak aku sih guys, kalau aku bangun tidur tuh aku pasti cari HP ku dulu, aku buka TikTok, YouTube, Instagram. Ada yang sama nggak? Video berikutnya dari Sakura Pinky, ini ya, apa ini guys? Ngapain ini? Oh, Ayah Susanti. Kenapa ya dia itu bisa letoy sekali guys? Aku penasaran banget loh. Kayak dia itu gak punya tulang ya. Video ketiga dari Charlasari 010. Let's go. Mau ngapain dia guys? Oh, matiin lampu. Oh, aku paham. Jadi ini tuh ceritanya mau ngerjain bocil-bocil guys. Biasanya kalau malam-malam bocil tuh gak mau tidur ya diginiin ya. Lampu dimatikan, terus kita setel musik yang seram-seram guys, supaya mereka tuh ketakutan dan tidur. Aku soalnya waktu kecil pernah diginiin guys dan berhasil. Lanjut dari Lun Ara. Let's go. Jadi gini, ini kue buat siapa ya? Mm-hmm. Hari ini bestie saya ulang tahun tante, jadi saya beliin dong. Gitu ya udah, ini kue. Bye-bye. Lucu banget guys dadanya. Bye-bye, cepet banget gitu. Gue heran deh sama lo. Echa bagi lo apa sih? Echa mah buat gue minta duit. Jahat bener. Parah. Wih, kayaknya seru banget ya. Waduh. Echa, please lo dengerin dulu penjelasan gue. Woi, lo kira lo doang yang bisa begini? Oh. Lo juga bisa. Siap. Echa, gue tahu kalau lo itu sedih. Gue bisa cari sahabat baru yang lebih dari lo. Lo kira gue sedih sama lo? Enggak. Siap. Wih, kue. Kuat, itu kue. Apa jangan-jangan itu kuat gue? Iya. Ya ampun, ini temennya agak nggak tahu diri ya guys, atau mungkin nggak tahu diri banget ya. Udah ngata-ngatain bestinya ini, terus itu ngomong, itu kue buat aku. Nah, gimana sih kalau aku jadi Echa ini ya guys? Udah kulempar aja itu kuenya ya, kayak nggak jadi, bye. Aduh, kira-kira mau diapain tuh? Mau gue ambilin. Happy birthday bestiku sayang. Makasih loh. Oh iya, sama-sama. Ternyata lebih barbar guys daripada aku. Aku mikirnya cuma dilempar ke lantai. Dia bukan dilempar sih, ditendang ke mukanya. Wow, barbar sekali. Aku suka cewek barbar. Ini dari pembuatnya sama yaitu Valentino X Sandy. Ini judulnya tuh Hantu Ikut Tren Ayah Susanti. Ya ampun. Itu tuyul kan? Oke, pakai ini guys, penutup mata. Ya ampun, mainnya sama kuyang dong. Ya ampun. Mungkin hantu kalau gabut kayak gini ya guys, diem-diem main gitu atau nonton TikTok gitu. Jadi kalian jangan takut guys. Nih, hantu aja bisa mainan Ayah Susanti loh. Ya ampun. Kalau kayak gini kalian takut? Enggak kan? Lompatnya di ini guys, di kuburan ya. Lompat, ngelompatin kuburan, mantap. Lanjut dari Boba Milky Lovers, let's go. Oh my god guys, jadi di sekolahku ada Taiti. Gemoy. Oke guys, mari. Kalian tahu kan guys, Taiti itu warnanya tuh kecoklatan begitu ya. Nah, bayangkan saat hujan banjir, kena lumpur bercampur tanah dan got, warnanya apa? Ya kayak Taiti guys, makanya dia tuh bilang, guys di sekolahku ada Taiti, gemoy. Nih. Mari kita lihat di luar, apakah ada Taiti apa enggak. Wow, Taiti nya baik banget. Tuh guys, ini situasinya ya. Taiti pada ini guys, kebanjiran. Di Indonesia guys, kalau banjir tuh seperti ini ya, kayak Taiti. Di Jepang guys, kalau banjir udah kayak kolam renang ya, jernih, bening banget guys. Beda sama kita. Temannya diketain monyet dong guys. Iya.
Berikutnya dari VNews99. Let's go. Ini orang atau ayam guys, kalau jalan kok tok-tok-tok-tok-tok-tok. Hah? Iya. Kita lanjut aja. Awas licin. Awas licin. Apaan? Awas lantainya licin. Ya, gimana sih kok malah makan micin? Awas jangan bucin. Jangan bucin. Lantainya. Lihat guys, dia sudah pakai mikrofon yang besar banget dia. Awas lantainya licin. Dengar enggak guys? Aku jamin enggak dengar. Licin. Jangkrik krik 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 krik. Tuh kan? Awas lantainya licin. Udah dibilangin. Gimana sih? Itu dari tadi itu gua bilang itu. Mau apa yang jelas, Bre? Dieja dong. Awas janda bercicin. Makin gak jelas aja ya guys ini temannya itu. Gak denger-denger. Iya, kamu hati-hati nanti jatuh gimana? Nah, jatuh juga dia guys. Gimana gimana? Kalian kalau jadi temen ini gimana guys? Apakah kalian bisa sabar atau udah keburu emosi gitu ya? Ih, ini temanku gak denger-denger aku ngomong apa. Aduh. Lanjut dari It'sman02. Ralia mau kemana? Ngapain? Udah makan belum? Udahlah. Makan apa? Pagi roti. Siang kok keren? Itu namanya belum makan. Loh kok bisa namanya belum makan? Pagi roti, siang makan koko crunch. Udah cukup. Cukup kenyang sih itu guys. Tunggu sini, Bunda ambil. Oh, nasi. Iya guys, biasa orang Indonesia ya. Nggak dianggap makan kalau nggak makan nasi. Bahkan guys, makan pizza aja itu juga sampai pakai nasi lo guys. Wah, Indonesia memang luar biasa guys. Aduh, negaraku. Kalian nggak apa dong? Tahu nggak benda apa yang mirip banget sama potongan apel? Apa? Apa tuh? Ya potongan yang satunya. Oke. Okay. Itu Ralia mau makan kok malah dikasih apel? Dia belum makan loh. Ya mana ya tahu sih. Bendanya apa? Apa? Apel. Kalau aku gigit, aku kunyah. Hah? Terus aku telan. Hah? Diapain? Makan. Hah? Pinter ya udah lah, pengen main. Iya, yeah, pinter guys anaknya. Pinternya anakku. Lanjut dari Intan Aurelia 12 guys. Let's go. Nonton Netflix. Oh, mau nonton Wednesday kah? Ya. Harusnya kamu belajar bukannya nonton. Kenapa aku harus belajar? Biar pinter. Ya, kalau belajar ya nanti nilai kamu bagus. Terus? Ya, nanti kamu bisa sukses. Terus? Ya, kalau sukses kamu bisa kaya. Oke. Okay. Terus? Ya terus kamu bisa beli mobil mewah, rumah mewah dan lain-lainnya juga. Habis itu? Habis itu ya, kamu bisa santai-santai. Santai-santai. Sekarang aku lagi ngapain? Oh iya, sekarang kan dia lagi santai-santai. Jadi guys, maksudnya anak ini, ya mah, aku nggak butuh kaya, mah. Aku nggak perlu kaya untuk bisa santai-santai. Aku sekarang ini, ya biasa-biasa aja aku bisa santai-santai kok. Aduh, gimana sih guys? Lihat tuh, mamanya sampai merah banget ya guys. Marah. Kabur, mak marah. Berikutnya, ini dari YouTube Dinda Alivia guys. Oke. Versi Upin Ipin versi Sakura. Let's go. Hai teman-teman. Hai. Kamu lagi ngapain? Itu udah tengok-tengok cerita piramli. Oh, cerita piramli. Saya tahu. Oh, mainan Ayah Susanti itu kah? Betul. Ayah Susanti, pembantanya muda, anapanya susah jalan tutup mata. Marilah Mei Mei, oi mari sayang, ikutlah Ana. Mei Mei jangan bimbang, Mei Mei jaga depan ada longkang. Mana lompat, heya lompat, heya lompat, Mei Mei lompat, heya. Mirip ya guys, menurutku ini mirip banget sih ya. Ini Ipin. Berikutnya dari Nanasi X, let's go. Sini, lihat yang mama edit. Edit apa, Ma? Waduh, mamanya ngedit foto, guys. Lihat nih, ada Shopee, ada jempol, ada lope-lope, terus ada kenapa ada kuntilanak, Mama? Ma, siapa di sini yang mamanya kalau ngedit foto kayak gini, guys?
komen, komen di bawah ya. Bagus kan? Bagus. Bagus kok, Ma. Bagus. Oh, iya, Mama baru belajar. Wih, mana mamanya bangga pula. Oh iya, emang bagus ya. Mama baru belajar nih. Aduh, Mama, Mama. Papa, sini. Foto Papa Mama edit juga ini. Waduh. Jadi kayak apa foto Papa? Waduh, Papa, 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 Papa jadi kawaii ini. Sekali, guys. Lihat nih. Error. Buat apa nih, guys? Iya, papanya jadi comel ya. Comel kali. Bagus. Kelihatan lebih muda. Kelihatan lebih muda. Ini papanya itu takut kalau mamanya marah, guys. Makanya dipuji-puji. Oh ya, bagus, Mama. Gimana bagus. Cara mama? Mama juga baru belajar. Kasih satu ya. Kasih satu. Ini juga foto kamu Mama edit. Mana? Coba lihat, Ma. Waduh, kenapa sih, guys? Kenapa sih harus ada ini loh, error? Kenapa? Lanjut dari Ririchan 01. Ah, ini ayah Susanti lagi, guys. Oh, ada liriknya, guys. Lihat tuh. Nyanyi, guys. Lanjut dari Pak Po Channel. Ini apa nih, guys? Kok serem banget gini ya? Lah. Loh, ini ayah Susanti, tapi kenapa kok horor begini? Ada hantu, terus ada Yuta dan Mio nyangkut di pohon, gimana? Itu dia guys, beberapa TikTok Sakura School yang di FYP-ku. Gimana menurut kalian? Apakah lucu-lucu? Kalian bisa komen ya, enaknya berikutnya aku reaction apa lagi. Tapi kalau kalian suka dengan videoku kali ini guys, jangan lupa di klik tombol like, di share, dan juga di subscribe. See you guys, thanks for watching, bye-bye!